libur, aku ngajak Yara sama Yurika untuk main ke Jakarta Aquarium. Sekarang kita udah ada di Jakarta Aquarium. Kita juga udah beli tiket. Nah, sekarang kita mau antri masuk. Ikutin terus ya keseruannya. Bye. Yuk. Jakarta Aquarium. Kak, seneng gak? Iya. Yeah. Yes. Sekarang kita mau lihat-lihat fish ya. Oh, sekarang kita lagi ada di bagian sini. Oh. Nanti kita bakalan explore. Ini baru jam berapa ya? Tadi kita sebenarnya nyampe sini jam 10, tapi udah rame banget. Jadi aku saranin kamu-kamu kalau pada mau masuk, datangnya jam 9:30 kali ya, spare waktu. Tapi kondusif kok. Lihat deh. Wow. Ular besar banget. Aku sih sebenarnya takut banget. Nah, sekarang kita ada di sini. Look at this, ada akuariumnya. Ada akuariumnya di belakang aku. Jadi kita explore ya. Sekarang kita di area yang baru masuk. Tuh ada papa, ada kakak ya. Di sebelah situ ada akuarium. Nanti kita akan lihat. Di sini juga ada akuarium. Sebenarnya ikannya gini-gini aja sih. Aku nggak ngeliat ada penguin atau apa. Tapi ada satu yang menarik perhatian aku, which is look at this. Wow. Ada ular besar banget. Hey, hi guys. Sekarang kakak Yara mau pegang ular yang besar banget. Oh, hebat banget kakak ya. Nah, ini sekarang kita ke akuarium yang sebelah kirinya. Wow. Nah, ini tuh kayak beda sih kalau menurut aku, nggak kayak ikan biasa-biasa aja, tapi ini kan binatang laut juga, anak-anak pasti seneng karena something different gitu. Nah, setelah kita tadi ada ular dan ada akuarium yang di kanan sama yang di kiri, kita sekarang mau masuk ke sini. Papa, hai, hai Yurika, halo sayang, are you having fun? Tadi kamu takut ya sama ularnya kalau digendong ya? So big ya, so heavy ya. Tapi tadi Yara pinter pegang-pegang. Nah sekarang kita masuk ke sini nih. Tuh. Ini ada apa ya? Pak, apa nih kak? Oh, ini adalah coconut crab. Tuh. Coconut crab. Ini dia coconut crab-nya. Tuh. I don't know sih, Kak, sebenarnya tapi ini quite big loh. Crab-nya. Jadi dia kayak ada di tempat kaca gitu. Terus sekarang di sebelah sini. Wow, ada apa ya? Ada fish. Yeah, look at this. They have the white and the gray. Namanya apa sayang? Salamander. Oh. Hutan hujan di Indonesia. Namanya salamander. Nih, bentuknya seperti ini, teman-teman. Tuh. Coba kita lihat yang lain ya. Aku spot something yang lucu. Look. Jadi kita jalan. Serasa jalan di atas air. Terus di atas kayak hutan-hutan gitu. Ini ada lucu banget. Ada owl, adanya di atas sini. Dia namanya Selo.
Selo yang di sebelah sana namanya Tito. Nah, di sini kita masuk ke dalam kayak bawah tanah gitu. Look at this. Jadi di bawahnya tuh kita bisa lihat ini langsung. It's like you are walking on the water. Look at this. Tuh. Lucu ya? Nah. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini tuh emang cuman layar aja atau emang benar-benar di dalamnya tuh kayak kaca dan ada binatang. Tapi kalau yang ini tuh kayaknya sih yakin sih ini kaca karena di bawahnya ada banyak ikan-ikan. Sih, lucu ya. Macaw bird. Tiara, Tiara, kamu mau nggak foto sama macaw bird? Mau? Oke. Lucu ya. Lihat deh guys, kakak mau foto sama macaw bird. Kak, maju kak ke depan kak. Ayo. Wow, coba. Kalau maju lagi, ada perahu, di belakangnya tuh kayak ada air-air serasa di pantai. Kamu bisa foto, lumayan instagramable. Terus di sini, kayak ada akuarium yang atasnya tuh kamu bisa bener-bener lihat. I don't think, tapi kamu bisa masukin tangan kamu. Nggak boleh ya. Wow. Apa ini ikan? Dia suka ngeludah, wow. Kak. Fishnya suka ngeludah ke kepiting. Nyatanya. Oh. Namanya banded archerfish. Dia ada jarumnya panjang tuh. Makanya agak berbahaya. Iya, tajam ya. Look. Ini lucu banget, apa namanya? Namanya binturong. Ini real banget nih, ada di depan mata kalian. Coba dijagain sama mas-masnya. Just in case kalau dia terbang kali ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau ajak anak-anak, tapi harusnya sih aman ya. Tuh. Nah. Di sebelah sini kita ada bisa kelihatan nggak? Look, sih kayak chipmunks ya. Namanya oh no, it's meerkat. Wow. Aduh, sebenarnya sih aku nih pegang ini udah deg-degan banget guys. Kenapa? Gede banget. Gede banget, lihat. Ini binatang melata ya. Cuman dia lumayan buas karena dia makan daging. Look. Nah, ini ada apa ya? Indonesian Blue Tongue King. Ini lucu banget, ada stingray. Tuh. Wow.
stingray. Bahasa Indonesianya ikan pari. Ada buntutnya, tapi ini kayaknya kecil-kecil ya. Oh, ternyata di sini ada lagi. Wow. Wow. Oh, what is that? Do you see kangaroos? Really? Can hop hop? Yeah. Lihat nih banyak stingray. Yurika. Hai. Seneng enggak pah dia, pah? Seneng ya? Wow. Yurika is in the zone. Baby fish, baby fish. Yurika tuh senang banget guys sama ngelihat fish-fish kayak gini tuh, dia suka banget. Binatang laut semua dia suka. Wow. Jadi Jakarta Aquarium bukan cuman ada binatang laut, tapi dia juga ada yang kayak gini-gini nih. Mirip kayak kanguru atau walabi, tapi di sini namanya adalah what is this? I don't know. Buat mama papa yang pada bawa stroller sama anak-anaknya, gak usah khawatir karena akses ke bawahnya ada lift juga kok. Tuh. Jadi aman. Aman ya, ada lift jadi gak repot bawa-bawa. Let's go. Ini yang tempat-tempat yang pastinya banyak kamu lihat di Instagram dan di semua platform sosial media untuk foto-foto. Tuh, lucu banget. Kalau kamu ke Jakarta Aquarium, making sure kamu harus foto di sini, oke? Akuarium yang bulat dan tinggi tadi, sekarang kita disambut dengan akuarium yang sebesar-besar badan kita, tinggi banget dari situ sampai sini. Hai. Nanti semprot hand sanitizer semua ya, karena anak-anak nggak bisa dikontrol untuk nggak pegang-pegang something, jadi kita yang harus semprot-semprotin hand sanitizer sering-sering. Tips number 2. Apa sayang? Wow. Itu apa kak? Blue tank? Oh, belut raksasa. Mana? Do you know what? Actually, the fish and the eel itu nggak sebesar ini, tapi mereka lihat pakai kaca pembesar. Jadi seumpamanya ikannya ada sebesar gini, karena pakai kaca pembesar, jadi lihat kelihatannya segini, gitu. That's science. Look, besar banget. Masuk ya. Look. Hai kakak ya. Hai papa. Hai. Wow. Lucu banget.
sini. Hai Papa. Halo. Lagi lihat apa? Fish apa nih? Sini dong. Look at me, look at me. Hai. Ini namanya apa? Swirls and Jewels 2. Underwater Wonders. Look. Bagus. Cantik sih warnanya. Cuman dia ikannya kecil-kecil, guys. Apa sayang? Ih, apa itu ya, Kak? Babi, babi. Oh. Do you know kalau kamu lagi berenang di laut, lagi diving, kalau kena sakit banget. Perih, panas. Bagian belakang dari restoran Pingo ya, atau dari akuarium depan. Aku nggak tahu, tapi ada penguin. Oh iya bener, ini dari Pingo. Tuh. Iya. Okay, let's go. Kita coba. Baby octopus. Wow, kakaknya mau lihat stingray, adanya masih mau lihat octopus. Ya, yeah, ginilah ya guys. Namanya juga mau-mau papa-papa. It's okay. Enjoy aja. Teman-teman kalau kesini jangan pada pakai flash ya, karena dia sensitif cahaya. Octopusnya lagi gerak-gerak. Kakak ya. Jadi Kakak Yara mau pegang starfish. Tapi dia harus cuci tangan dulu dan nggak boleh pakai sabun karena nanti starfishnya bisa pingsan. How do you feel, Kak? It is soft. Okay, you use your left hand side. Okay, left hand. Yes, that's right. Yurika. Hi. Ade lagi pegang apa? Is this stingray? Wow. Siapa yang kata nanya, Kak? Wow. Stingray. Sebenarnya ada stingray dan kamu bisa pegang, tapi kayaknya terlalu dalam, jadi anaknya nggak bisa. Be careful, Kak. No. Nah, sekarang kita mau masuk ke sini. Mereka kayak masih dalam decoration Ramadan dan Idul Fitri. Ih, lucu banget. Lucu banget, ada ini. Oh. Hai kakak. Tuh. Kayaknya sih ini digital ya, nggak asli. Ya, tapi lumayan lah, hiburan buat anak-anak. Jadi we are seeing the screen. Yurika lihat fish ya? Yurika lihat fish, sayang mama. Wow, fish. Look, wow, ada fish. Ada fish. Kalau kakak dia ceritanya lagi mengemudi kapal. Hey, are you a pirate? Wow. Iya,
nih. Piranha nih guys. Tuh. Coba apa sayang? Wow, ini giginya ya. Iya. That's why dia bisa memakan daging. Kalau giginya tajam-tajam kayak gini, tandanya dia bisa makan daging ya. Serem. Sekarang kita mau kemana kakak ya? Wow, I spot cotton candy. Anybody wants cotton candy? Okay, let's go. Nah, jadi kakak Yara lagi mau nungguin cotton candy-nya nih. Kamu pesen yang karakter apa kak? Okay, yang bear. Jadi pilihannya ada dua. Jadi satu cotton candy ini harganya Rp35.000 guys. Sekarang lagi mau dibentuk sama masnya. Oh, aku baru tahu dipakai ini supaya nggak rusak deh. Berdua ya sama Ade ya. Kakak ya. Sharing oke? Okay? Alright. Ayo. Terima kasih mas. Seneng gak? Oke. Ada jellyfish. Ada jellyfish deh. Baby jellyfish. Nah ini udah seneng nih. Udah dapet cotton candy guys. Sekarang ada jellyfish. Aku sebenarnya penasaran sih, ini emang beneran ada isinya apa enggak ya? Sekarang kita lagi ada di Kids Corner. Coba, Kakak Yara. Hai, Kakak Yara coloring apa? Turtle? That's good. Oh, jadi anak-anak biar ada another activities, gak cuma ngeliat ikan aja. Are you happy? Okay. Nah, kalau udah selesai dan mau keluar, di sini kamu bisa cari souvenirs. Eureka, what is that? What is that? Is that a baby shark? Is that a mommy shark?
Nah teman-teman, segitu aja jalan-jalan kita di Jakarta Aquarium. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kamu senang sama konten-konten kita, konten apa yang kamu senang, please leave the comment down below. Apa yang kamu suka dan apa yang kamu pengen kita untuk bikin konten-konten selanjutnya. It's a wonderful day. Happy holiday to everyone. And welcome back to office and schools. Bye!